Pernah kita menjatuhkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini, yaitu dalam rangkaian acara ulang tahun Korama Jericho ke-41. Secara khusus kepada Pak Danding, terima kasih yang tak terhingga pesawat nami sudah apa di siala hari di dunia mah lo inang lo sudi keluarga lo sudi jajaran Nikodim laho menyambut Qur'an Jerikon mulai nantori sana sop belabuhan sahak tu senarion soal hidup itu sebut soal hidup uliak borgin lain tatar lo kekai hamalat dan dirohanami aman tadi. Bapak kita, Tuan Nanti Sony itu Pak Kasdim. Luar biasa Pak Kasdim sambutannya. Dan seluruh para perwira, bintara dan tantama jajaran Kodim, terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas bantuannya kepada Korama Jericho AKIV Tarutu Kota. Jadi di kita Tuan Korama Jericho, luar biasa lo sambutan ini dalam diri upah sitahami emang dendim dan naik tubuh situ rion ngawam maranda 3 tahun asal pun maranda 5 tahun asal pun kebetulan ada umroto dengan nami sepumuan mergawaru dosen di STKKPM terutu alai ima horoha merekati sore lebat arom pinai mana jaya kona pinai mana nami amarta Dalam dua orang berbahagia, asal rohani, tuh kalau tuh, di mana luar biasa Pak Dadi. Terima kasih kepada Tuhan atas kebersamaan ini, dan terima kasih kepada Bapak Dandim di mana acara kita dilaksanakan di Pantai Jagubi ini. Kami sudah pernah. Khususnya terima kasih buat semua orang tua kami, Korama Jericho dari Tarutu Kota yang dipimpin adik kami Bapak Pendeta Simbolon di sini dan semua rekan-rekan di sini, bahwa ulang tahun ke-41 adalah anugerah Tuhan. Sudah cukup dewasa kalau umur dan pesertanya juga para orang tua kami. Ya, cerita kami kemarin itu ada yang umur 70 lebih. Jadi kiranya Korama Jericho menjadi wadah kebersamaan senantiasa di tengah-tengah gereja kita. Dan pastilah semua kur-kur kategorial penopang keberadaan gereja. Jadi kalau kita hadir di sini, mungkin besok lusa kita akan berpisah. Marilah kita saling mendoakan agar kita diizinkan Tuhan melaksanakan tugas-tugas kita, dan kalau ada umur yang panjang nanti kita ketemu di satu saat. Demikian dari kami Pak Dadim karena gak mendadak Pak Dadim. Terima kasih Tuhan berkati. Dorasma. Ya, terima kasih pembawa acara. Salam. Yahum. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Cara ini di ruangan gedung rumah makan Laka Bilang Keren Kartika bisa kita berkumpul di sini. Tapi sebelumnya saya sampaikan sangat hormat kepada Amang Preses, luar biasa Amang. Ini bukan rencana kami, tapi dari rencana Tuhan. Ya, buat Amang Pendeta HKBP Kota Tarutu, terima kasih banyak Amang. Buat Ketua Korama Jericho, ya, yang hari ini kelas 8 tahun, terkhusus buat orang tua saya, Natu Nami, Amokku Hasian, Amokku Nabuju, Opu Kaila Mastiar Duli, Alau Merujung Rumah Ini, Amok Udah, Pos Bapak, Sihat Tolong Udah, Tuhala Amang Pendeta, Naruh Serombongan, Si Bulga, ketepatan amat, aku lihat di Sumulga tuh.
istri saya, ibu pendeta juga ada di sini. Emang sebenarnya Samusir, emang pendeta Samusir. Suri agak kaku nih ngomong ini, karena yang saya lihat ada istri saya ini. Kalau puasa ini kucu-kucu tahai. Ini something from my heart. Jadi, emang pendeta Samusir yang sebentar lagi akan meninggalkan kami, tetap semangat emang. Tuhan beserta kita. Sama Inang juga sama. Ibu Kastin, mantan pacar Pak Kastin, dan yang terhormat seluruh orang perwira bintara yang hadir di sini, dan rekan-rekan semua orang tua kami dari Kor Amal Jeriko yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Luar biasa hari ini semua bukan karena kekuatan kami, tapi ini semua karena kasih Tuhan. Bisa kita laksanakan acara dari mulai penjemputan sampai dengan acara hari ini. Dan di puncak ini semua tadi pada saat acara kor di gereja KBP Gunung Kustoni, dan dilanjutkan acara syukuran pelepasan daripada Bapak Pendeta Samosir. Dinamikanya tinggi, tapi embria. Dinamika tinggi di luar skedul, dan memang spontan di acara ini. Tidak disangka-sangka, inilah urapan Tuhan. Ya, inilah kuasa Tuhan. Dan kami juga di sini merasa senang bisa orang tua kami, khususnya secara umum keluarga Kor Jeriko Kota Tarutu. Tapi dari rumah ini bahwa kami Kordim dulu Sasakganias adalah warganya Amang Areses. Biar Amang di Sibolga, kami juga di Nias ini. Kalau suatu saat kami ke Sibolga, Amang lihat kami. Terima kasih Amang. Ini dilanjutkan penyerahan kepada Kor Jeriko. Terima kasih. Mana tepuk tangannya dulu ya, Bu ya. Ya, terima kasih kepada kedua Kor Jeriko kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita melaksanakan jamuan kasih, mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kami sungguh merasakan begitu luar biasa anugerah dan penyertaan Tuhan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami sampai pada malam hari ini. Tangan-Mu yang kudus yang selalu menuntun,